jalur hijau dengan mas dan undang. Kejar oleh pantas kapuas tua, semakin menempel, semakin seru, berikan tepuk tangan dan sorak, semakin dikejar. Ya, kita lihat di kejauhan duel memperebutkan posisi 5, 6, 7, 8. Ya, Pantas Kapuas berhadapan saudara satu seperguruan Derby Klasiko. Ya, namun tetap semangat. Ya, siapakah di antara mereka yang mengantongi energi lebih banyak untuk duluan mencapai ke garis finish? Lupakan adu kepandaian, berlomba-lomba menjadi pemenang. Ya, kita lihat ya, semakin mendekati garis finish, makin mendekati. Di jalur hijau nampak memimpin seperti santai saja. Stop rainbow. Dengan pengabat, walau jauh kian udah mau datang. Satu kebanggaan, Pak kawan-kawan. Ya, di jalur hijau Bang Uci. Di jalur hijau. Jalur hijau Pantas Kapuas. Pantas Kapuas 2 ya. Masuk ke posisi 5 dan 6. Masih satu partai lagi. Ya, kali ini. Ya, kita lihat saling mendahului di kejauhan, racikan dan cipratan air terlihat untuk memperebutkan posisi 5-6. Jalur kuning depan kita, jetski 1 ya. Dengan warna bidar putih, kebanggaan dan terbaik di grupnya. Kemudian naga emas 2 di jalur hijau dengan bidar berles hijau. Pacabum. Ya, kita lihat semakin mendekat garis finish. Semakin mendekat garis finish. Naga emas 2 bendera hijau melambai-lambai memasuki putaran berikutnya. Oke, jetski. Jetski yang keren sekali ya. Terima kasih semuanya. Kami kembalikan kepada panitia inti. Dia akan menjadi sejarah kita. Sahabat.
telah dilepas dari garis finish. Kita lihat joki ada di jalur kuning depan kita, yaitu Pantas Kapuas 4 dan Jota Jetski 1 berada di jalur hijau di laut sana, posisi 7 dan 8. Itu seru ya, seru sekali. Tancap boom, langsung sprint dua-duanya. Ini dia memberikan suguhan yang luar biasa untuk penonton. Kali ingatkan di jalur kuning Pantas Kapuas 4 dan di jalur hijau Jetski 1. Wih, mana pun dukung tahu. Ha, hu, ha, hu, ha, hu. Sprint boom. Iya, kita lihat di jalur kuning Pantas Kapuas 4 selamat mendapatkan posisi ketujuh, dan Jetski mendapatkan posisi kedelapan. Di garis start ya, memperebutkan posisi tidak kalah bergensinya 5 dan 6. Penonton kita lihat ya. Ayo bung, tarik bang. Mana pendukungnya Pantas Kapuas 2? Mana pendukungnya Naga Mas? Iya, sebentar lagi akan memasuki garis finish di jalur hijau Naga Mas Danau Undang. Kejar oleh Pantas Kapuas 2, semakin menempel, semakin seru. Berikan tepuk tangan dan sorak. Semakin dikejar, semakin dikejar. Iya. Apa yang terjadi, bendera dari Persia? Iya, jalur kuning. Jalur kuning berarti dimenangkan oleh Pantas Kapuas 2 di posisi kelima. Dengan pengabat, walau jauh kian.